Hai, salam. Okey, matematik tingkatan 1, bab pengendalian data. Okey, bahagian proses pengumpulan, perorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Okey, tajuk ni dia menceritakan tentang macam mana kita nak buatkan sesuatu kajian. Biasanya kalau kita nak buat kajian ataupun nak buat sesuatu pemantauan, mesti kita menggunakan data kan. Okay, jenis-jenis instrumen yang digunakan. Instrumen ni maksudnya kaedah-kaedah digunakan yang digunakan untuk mengambil data. Okay, biasanya kalau kita nak mentahu sesuatu penceritaan, kejadian, kita akan gunakan kaedah temubual kita ada kat sini. Yang ni kamu tak perlu salin ya slide ni. Okey, cikgu cuma cerita apa itu pengumpulan data. Maksudnya macam mana kaedah pengumpulan data melalui temubual pun ada. Melalui tinjauan, iaitu soal selidik. Kamu pernah nampak tak borang-borang macam ni? Dia bagi soalan contohlah, apakah program TV yang anda gemari? Drama, sukan, kartun, dokumentari, lain-lain. Jadi kamu kena pilih. Jadi daripada contohlah dia bagi soal selidik ni 40 orang, lepas tu dia tengoklah dalam 40 orang tu berapa orang yang suka drama, berapa orang yang suka sukan. Ha, itulah data-data yang diperlukan untuk membuat kajian. Okey? Dan kita ada kaedah pemerhatian. Melalui pemerhatian saja dulu tengok. Ha, tengok ni dia misalnya bilangan kereta yang melalui satu persimpangan jalan raya setiap jam. Jadi dia nak tahu berapa banyak kereta lalu dalam jalan tersebut. Jadi dalam satu jam tu berapa buah kereta yang lepas kawasan tu. Okey, seterusnya kaedah eksperimen. Yang ni dalam sains yang biasanya kita guna. Jadi kajian-kajian ni, semua ni sebenarnya adalah kajian. Cara kita nak mengumpul data. Okey. Jadi slide ni kamu tak perlu salin. Salin tajuk dulu, tajuk besar. Okey. Slide ni pun kamu tak perlu salin, cuma cikgu penceritaan je. Kamu boleh tahu data ni dia ada, tadi dia ada kaedah, dia ada 4 jenis kaedah digunakan. Lepas tu data ni jenis dia pula, jenis kategori dan numeri. Data yang kita ambil tu. Okey, cikgu ceritakan data numerik. Numerik ni biasanya dia berkaitan dengan kuantiti nilai yang boleh diukur. Contohnya dekat sini, kaedah-kaedah ni mana satu yang boleh diukur? Melalui pemerhatian ni kan, dia ukur berapa biji kereta, berapa buah kereta yang limpas kawasan tu kan. Lepas tu eksperimen, dia boleh tahu kuantiti suhu berapa naik. Lepas tu dekat sini, drama ke apa ni, dua ni lah yang kuantiti. Yang dia dua ni kuantiti. Ini bukan. Ini bukan kuantiti. Sebab dia penceritaan kan. Okey. Lepas tu yang dia ada data yang kedua adalah jenis kategori. Yang ni lah kategori. Jenis kategori drama ke, sukan ke, jenis kajian tentang data-data yang jenis kategori. Yang ada kategori drama, kategori sukan. Kalau contoh dia lah. Okey. Kita tengok contoh lah. Contoh soalan. Klasifikasikan data berikut kepada data kategori atau data numerik. Okey, maksudnya daripada 3 soalan ni, okey, kita tahu suhu badan setiap murid diukur menggunakan data jenis apa? Data jenis kategori ke numerik? Mestilah jenis kuantiti. Okey, jenis kuantiti. Jenis kuantiti ni adalah numerik. Jadi jawapan A adalah data numerik, sebab kita nak tahu suhu badan manusia, suhu badan murid menggunakan termometer. Jadi bacaan dia ada kuantiti suhu kan. Okey. Jadi soalan nombor 2, bilangan pokok. Bilangan merujuk kepada bilangan dia itu kuantiti dah. Jadi dia adalah numerik juga. Punca kemalangan, ini bukan kuantiti. Punca kemalangan ni penceritaan. Jadi dihuraikan melalui secara berangka, iaitu kategori. Nampak konsep dia kategori dan numerik. Jadi yang ni tak perlu salin juga, cuma kamu perlu tahu numerik dan kategori. Okey, bahagian ni slide ni kamu kena salin. Okey, contohlah lepas kita dapat data tu, apa yang kita perlu buat? Okey, kita akan organisekan data. Kita organisasikan, kita nak susunkan data-data tu mengikut keperluan kita.
biasanya data-data ni kita akan klasifikasikan dia seterusnya menggunakan kaedah jadual kekerapan. Ha, dengan membina jadual kekerapan, inilah jadual kekerapan. Okey, tengok contoh soalan eh. Okey, slide ni kamu salin. Data berikut menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga dalam 20 buah keluarga. Okay, organisasi data itu membina jadual kekerapan. Jadi, dia suruh daripada data-data ni, daripada data 20 buah keluarga. Dia 20 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baris atas, 10 baris bawah. Maksudnya ada 20 buah keluarga. Setiap keluarga ada yang 2 anak. Ada yang 4 orang anak. Ada 1 orang anak. Ada 3 orang anak. Jadi, kita binakan jadual kekerapan. Inilah jadual kekerapan. Jadi dekat sini bergantung kepada bentuk soalan. Ini berkaitan dengan bilangan anak kan. Jadi bilangan anak. Contohlah kalau soalan dia berkaitan bilangan kereta. Jadi kan buat bilangan kereta. Setiap keluarga ada berapa buah kereta. Jadi bilangan kereta bergantung kepada soalan. Jadi kotak ni eh. Okey, bilangan anak. Lepas tu gundalan ni kamu kena tulis. Apa tu gundalan nanti kita tunjuk. Gundalan, lepas tu kekerapan. Okey, gundalan kekerapan wajib ada. Gundalan kekerapan ni apa-apa kajian tentang pengorganisasian data kalau dia suruh buat jadual kekerapan mesti ada gundalan dan kekerapan. Cuma yang ni berbeza bergantung kepada tajuk soalan. Okey, kita tengok. Di sini ada keluarga yang tidak ada anak, kosong, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Paling tinggi 4. Jadi kita buatlah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi yang kosong ni ada berapa gundalan dia? Ada berapa? Kamu tengok 1, 2, 3, 4. Jadi kita buat 4. 1, 2, 3, 4. 4 lidi. Kalau 5, kita palangkan dia lagi. Ha, contoh nombor 1 ni, so, 1 orang anak ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah keluarga ada 5 orang anak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kita palang. Jadi apa yang diterjemahkan daripada gundalan ni kita tuliskan dalam bentuk nombor dekat kekerapan ni. Ha, macam tu lah. Jadi ada 3 dekat sini. Yang 3 orang anak ni ada berapa orang? 3 orang anak. 1, 2, 3 ada 3 juga. 4 ada berapa orang? 1, 2. 2 buah keluarga sahaja yang ada 2, 4 orang anak. 4 orang anak ada 2 buah keluarga je. 1, 2. Jadi kekerapan pun tulis 2. Jadi cuba kita tambah semua ni menghasilkan 20 buah keluarga. Boleh faham? Kekerapan ni maksudnya contoh eh. Satu keluarga tu ada 3 orang anak. Kekerapan keluarga yang ada 3 orang anak adalah 3. Ha, maksudnya kerap ada 3 orang, 3 buah keluarga sahaja yang memiliki 3 orang anak. Dia banyak penceritaan di sini. Salin ya slide ni ya. Okey. Yang ni pun kena salin. Okey, ni wajib kamu kena tahu macam mana daripada data kita nak terjemahkan dia ke dalam bentuk graf. Graf-graf yang kita akan belajar di sini ada beberapa jenis. Okey, data-data yang kita dapat tu, okey, yang pertama carta palang kita panggil. Okey, carta palang. Contoh kita ada soalan di mana bilangan buku. Ali ada 10, Rafidah ada 5, Sehel 15, Maniam ada 20. Jadi daripada data ni kita terjemahkan dia ke dalam bentuk carta palang. Jadi kita nak tafsirkan daripada apa ni, daripada jadual kekerapan. Inilah jadual kekerapan tadi juga, cuma dia tak ada gundalan, dia buang gundalan. Ha, yang ini pula kekerapan. Ali ada 10 kekerapan buah buku. Rafidah ada 5 buah buku. Ha, dia macam tu. Okey, kita tengok Ali, jadi kita buatlah graf dia macam ni. Graf palang ni dia ada 2 paksi. Paksi bawah ni merujuk kepada nama apa-apalah, kalau Kuala Lumpur, Selangor ke apa semua. Jadi kat bawah ni yang merujuk kepada kuantiti, paksi yang menegak ni. Kuantiti iaitu ada nilai, paksi menegak. Jadi kita buatlah Ali ni ada 10,
Rafidah ni ada 5, Seng Heng ni ada 15, nampak tak 15, Maniam ni ada 20. Jadi inilah cara nak buat carta palang. Jadi biasanya soalan akan minta kamu buat carta palang daripada jadual kekerapan ni. Jadi boleh bina macam ni. Okey, kalau dalam kelas saya akan ajar guna kertas graf biasanya. Jadi kalau kamu ada kertas graf boleh bina, buat macam ni ataupun kertas kosong pun tak apa. Yang penting bar dia ni, okey, palang dia ni mesti betul-betul paras skala 10 10. Ali ni 10. Rafidah ni betul-betul paras 5 5. Seng Heng ni kalau paras dia 15, betul-betul paras 15. Janganlah kamu terlebih atau kekurang. Okey, itu carta palang. Okey, kalau kita ada data yang sama juga, tengok bila yang contoh soalan yang sama tapi kita nak tukarkan daripada jadual kekerapan tadi, kita nak tukar dia kepada graf garis pula. Daripada tadi kita guna carta palang, kita nak gunakan graf garis juga. Okey, jadi paksi menegak pun adalah jenis kuantiti dia, iaitu bilangan buku dia. Yang bawah ni ada nama kita, nama pelajar tersebut. Jadi kita tengok graf garis ni maksudnya dia ada titik, 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 ikut. Tengok Ali betul-betul, kena betul-betul kat sini tau. Janganlah kamu Ali kamu titik dekat sini. Tulis nama Ali sini tapi kamu titik sini. Memanglah sini 10 juga, kamu dah dapat 10, betul dah. Sini 10 betul, tapi masalah kamu titik sini. Sedangkan nama kat sini, betul-betul kena sini tegak. Dia kena betul-betul tegak sini. Nampak? Yang ni Rafidah pula, betul-betul tegak. Dia adalah 5. Seheng pula, betul-betul tegak. Dia adalah 15. Maniam pula, tegak betul-betul adalah 20. Loh, dah dapat titik, 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 sambungkan titik dia. Jadi itulah adalah graf garis. Okey, salingnya yang ni. Okey, yang ni penting juga. Okey, kalau soalan yang sama, dia suruh buat dalam bentuk carta pi pula. Carta pi ni bentuk bulatan dan dia ada suku-sukuan dia mengikut peratus. Macam mana nak tukar daripada peratus, daripada 10, 5, 15, 20. Okey, jadi dia macam ni. Kamu tambah je semua dulu. 10 tambah 5 tambah 15 tambah 20. Jadi bila tambah semua menghasilkan 50 semua kan. Jadi Ali ni kita nak tahu berapa peratus sebenarnya. Sini dia dah ada jawapan dah kan. Kalau contohlah kamu buat bulatan, kamu nak tahu berapa peratus. Jadi kita dah dapat jumlah keseluruhan buku adalah 50. Jadi kita buat macam ni Ali. Okey, 50 ni kamu letak bawah. Bilangan buku Ali ada 10. Ha, kali dengan 100%. Macam tu. Jadi jawapan ni akan dapat 20. Nampak tak konsep dia? Ha, yang ni pula Rafidah. Okay, Rafidah ada 5 sahaja, 5 atas, bawah 50, jumlah keseluruhan dia 50, jadi kali dengan 100%. Okey, jadi jawapan dia sini adalah 10. Nampak tak konsep dia? Kamu salin je semua ya. Lepas dah dapat 20, 10, 30, 40, jadi cuba kamu tambah semua mesti 100%. 40, 30, 20. 20, 10. Jadi semua ni adalah 100%. Jadi macam mana nak buat? Sepatutnya kamu kena gunakan protector kalau kamu pandai. Kalau tak pandai pun tak apalah, kamu buat lebih kurang. Janganlah 40 ni lebih kecil daripada 30 pula. Janganlah 30 ni lebih besar daripada 40. Okay, macam itulah cara dia. Boleh. Kalau nak tahu sukuan dia pun boleh. Kalau nak guna protector, kamu tahu tak protector dia mana? Protector tu yang macam ni. Yang kita belajar sebelum ni. Yang ada suku-sukuan tu. Dia sini semua ni 180. Okay, kita buat sebenarnya dia buat macam ni. Dia nak tahu dia 20% ni, dia macam ni je. Dia 20% kan semua kan. Okay, jadi 20%
per 100 kali dengan 360. Sebab satu putaran lengkap ni 360. Satu putaran lengkap. Jadi kalau kita buat ni, kita potong, kita potong, kita potong, kita potong. 36 kali 2, kita akan dapat dia dalam, sekejap ya, 36 kali 2, 72. Jadi sini sebenarnya dia adalah 72 degree. Maksudnya sudut dia 72. Cikgu macam mana boleh dapat 360? 360 ni dia adalah satu putaran lengkap dari sini ke sini adalah 360. Ingat tak lagi? Ah, dia macam tu je sebenarnya. 20 ni 20% per 100. Ah, dia macam tu. Tapi dia mesti dalam unit peratus. Capai ni kamu kena tukar dalam bentuk peratus. Janganlah kamu ambil ini alih tulis 10 terus ini. Jangan. Tulis dalam peratus. Kalau tak, kamu adjust je eh. Okey, boleh. Yang ni salinnya. Okey. Rafidah ni berapa degree dia pula? Okey, kalau tak percaya, cikgu buat yang Rafidah pula. Cikgu cuba yang Rafidah eh. Rafidah 10 per 100 kali dengan 360. Berapa dapat? Potong, 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 potong. Ni tu 36. Sini 36. Sudut dia 36. Kalau guna apa ni, protector tu, kamu kena pastikan dia 36 sudut dia. Okey. Lepas tu kita ada lagi sini pula. Seheng 30 ni macam mana nak buat? 30 per 100 kali dengan 360. Potong, 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 potong. 36 kali dengan 3 dapat 108. Jadi sudut ni ke sini adalah 108. Okey, sudut manium pula berapa? Manium 40 per 100 kali dengan 360. Jadi kita tengok eh. 40, yang ni potong, ni potong, ni potong, ni potong. 36 kali dengan 4, 144. Cuba kamu tambah semua ni, 144, 108, 36, 72. 144 tambah 108 tambah 36 tambah 72 menghasilkan 360 semua putaran dia, putaran lengkap dia. Okey. Jadi yang penting kamu kena tahu yang ni sebenarnya, yang ni je. Kena tukar kepada bentuk peratus. Okey, dalam bentuk peratus. Lepas tu kamu daripada peratus ni kamu lukiskan carta pai ni, mesti kalau lari sedikit sudut pun tak sampai ni. Yang penting nampak perbezaan. Janganlah nampak ketara sangat, 40 tu kecil daripada 20%. Jangan macam tu ya, kalau tak pandai guna protector. Okey. Kita ada data satu lagi. Tadi kita belajar carta palang. Lepas yang kedua, graf garis. Ini graf eh, bukan graf. Graf, graf garis. Cikgu salah salis. Carta pai. Yang ketiga, yang keempat. Daripada data-data, kita boleh buat ke dalam bentuk plot titik. Tapi data plot titik ni, dia lain sedikit. Dia bukan mewakili kepada beberapa kategori. Dia tak kepada kategori. Kalau yang ni dia melalui kategori Ali, Rafidah apa semua tu kan. Dia tidak. Dia mewakili kepada nombor je semua. Okey, kita tengok ni. Masa rawatan pergigian dalam unit diberi 14 orang pesakit oleh seorang doktor seperti ditunjukkan di bawah. Ini ada 14 orang pesakit. Rawatan yang orang pertama dapat 23 minit.
24 minit, 21 minit, orang yang keempat 24 minit. Ha, macam itulah maksud dia. Jadi dia suruh buat dalam bentuk plot titik. Wakilkan dia dalam plot titik. Jadi kita buat plot titik, kita buat garis memanjang macam ni. Lepas tu nak buat tulang ikan ni berapa? Kita tengok yang paling kecil berapa kat sini? 17. Lepas tu yang paling besar berapa? 25. Jadi kita buat 17, 18, 19 sampailah 25. Lepas tu kita tengok yang 17 ni ada berapa? Ada satu. Kita buat satu titik. Mesti tegak ya. Yang lain 18, 19, 20 tak ada. Biar je dah apa tiada. 21 ada 2. Dan 1, 2. Jadi 2 titik. Macam tu lah seterusnya. Sampailah yang 25 ni. Ada pun ada 2 juga. Jadi 2 titik. Settle lah untuk plot titik. Okay, kita ada graf yang terakhir, iaitu graf batang dan daun. Contoh soalan. Kita tengok contoh soalannya. Di mana wakilkan data berikut dalam bentuk batang dan daun. Di mana markah matematik diperolehi murid. Okay, dekat sini ada beberapa data matematik. Berapa orang pelajar dia tak bagi tahu. Tapi ini adalah markah-markah murid yang dapat untuk matematik. Ada 60, ada 70, ada 59. Jadi kita nak buat macam mana? Kita tengok dia kat sini ada dua angka je kan? Angka perpuluhan saja. Jadi kita gariskan dia macam ni. Buat macam ni dulu. Macam ni. Tulis sini batang. Sini daun. Jadi yang batang ni, kita tengok. Yang batang ni adalah puluh. Sebab dia puluh dengan sa sahaja. Jadi dekat sini puluh. Jadi yang puluh ni, kita tengok yang paling kecil. Puluh yang paling kecil adalah lima. Lima. Ada lagi 50 lebih. Kita tengok. Ada lagi. Ada lagi 50 lebih. Kita tengok 50 lebih. 50 lebih. Mesti ada satu lagi. Tiga ni. Cikgu tak apa nampak. Oh, ada dua sahaja. Jadi ada dua sahaja. Jadi kita letaklah lima ni depan. Yang belakang ni mewakili. Yang ni 56, letak 6 dulu. Sebab 6 yang paling kecil. Lepas tu yang besar 9. 9. Jadi tengok 56. Kita baca dia 56. 59 ada. Okey, settle dah dua tu. Kita buat yang 66 pula. Okey, yang 6 ni ada berapa? 1, 2, 3. Ini settle, kita potong. 4. Okey, ada 4. Jadi, yang paling kecil adalah 0, letak 0. Yang kedua paling kecil adalah 4, lepas tu 5, lepas tu 6. 4, 5, 6. Jadi ini mewakili 60, 64, 65, 66, settle. Ha, dan seterusnya buatlah macam tu sampailah yang 90. Yang 90 ni ada 1 dan 90 dengan 91. Jadi 90, 91. Jadi petunjuk dia kamu kena tulis. Petunjuk di mana 5 palang. Ni sebab ada palang. 6 merujuk kepada 56. Macam tu. Okey, settle untuk batang dan daun. Okey, kita ada graf yang paling famous lah dalam topik ni yang biasa keluar. Yang ni dinamakan graf histogram. Histogram ialah perwakilan data yang memaparkan data terkumpul. Di mana data ialah terkumpul ialah data yang dikumpul dalam satu selang tertentu. Okey, dia ada telah. Contohnya bentuk histogram ni lah bentuk dia macam ni. Iaitu dia macam graf palang. Cuma graf palang ni dia macam ni. Kan? Ada jarak-jarak. Ni tidak. Dia rapat-rapat. Histogram ni dia rapat-rapat. Palang dia rapat-rapat je. Okey. Kita tengok. Yang seterusnya. Poligon kekerapan. Poligon kekerapan ni hasil daripada histogram. Yang ni tak perlu salin. Yang ni salinnya semua ni. Yang ni. Okey, yang ni tak perlu. Tak perlu. Yang ni salin. Yang ni salin. 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 Yang ni tak perlu salin. Tak perlu. Tak perlu. Okey, dengar dulu penjelasan cikgu.
Yang ni tak perlu salin. Di mana dia berceritakan tentang poligon kekerapan. Poligon kekerapan ni datang daripada graf histogram tu tadi. Jadi poligon kekerapan ni boleh dilukis daripada histogram yang ditunjukkan. Okey, jadi daripada histogram tu kita ambil titik tengah dia sahaja. Tandakan tengah dia, tanda tengah-tengah. Lepas tu kita boleh padam balik yang palang dia tu, jadilah bentuk macam ni. Okey, tapi ada tengah soalan dia tak suruh padam pun, dia suruh lukis atas tu terus. Jadi kita buatlah garis macam tu. Itu garis yang melalui dia punya tengah-tengah, titik tengah-tengah dia. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, kita tengok contoh soalan. Yang ni tak perlu salin, tak perlu salin. Sampai sini tadi kan salin. Okey, yang ni okey, latihan wajib kamu kena tahu. Okey, histogram di bawah menunjukkan sebuah pelancong. Ni histogram lah, ni bentuk graf-graf. Di mana pelancong menggunakan perkhidmatan menyimpan barang dalam tempoh tertentu di sebuah terminal kapal terbang pada suatu hari tertentu. Sebab itulah disebabkan graf histogram ni adalah graf yang dikumpulkan selang, satu selang tertentu. Itu maksud dia. Okey, jadi kita tengok ni. Pada hari pertama, okey, pada hari pertama seramai berapa orang ni? Kalau 6, tengah-tengah dia mesti 7 kan? Mesti ni adalah 7. Okey, ni adalah 7. Yang ni betul-betul paras 8. Yang ni 10. Yang ni betul-betul paras 4. 4 ke tu? Paras paras 5 ke 4 tu? 5. Paras 5. Tengah-tengah. Tengah sini. 5. Ni pula sebab dia lebih kurang. Mata cikgu tak apa-apa nampak yang ni. Yang ni 4. Ni 4. Ni pula 2. Yang ni 3 atas sikit. Yang ni 1. Okey. Jadi itu dia punya bacaan dia. Kamu tengok pada paksi yang tepi ni. Jadi dia tanya berapakah pelancong yang menggunakan kekuatan ni? Okey. Yang menyimpan selama 1 jam ada 7 orang. Yang menyimpan barang selama 2 jam ni, tempoh simpanan barang dia, 8 orang. Yang menyimpan 3 jam barang, 10 orang. Jadi kita tambah je semua. Berapa orang pelancong je kan? Dia tanya. Jadi 7 tambah 8 tambah 10 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 1 menghasilkan 40 orang. Macam tu ya. Okey, saling kan ni ya. Okey, settle yang ni. Kita tengok soalan yang sama, graf yang sama juga daripada graf tadi. Okay, kita tengok 7, 8, 10. 7, 8, 10. 5, 4. Ini 5, 4, 2, 3, 1. Okey. Okey, jadi ini adalah dia punya bilangan orang. Hitungkan min. Min ni apa maksud dia? Min adalah purata. Okey, macam mana kita nak cari purata kalau dalam graf histogram macam ni? Okey, yang ni kena belajar betul-betul ya. Tengok cikgu buat macam mana. Okey. Yang bawah ni adalah hasil tambah semua ni. Hasil tambah semua ni, bilangan orang. Jadi bilangan orang atas 7 tambah 8 tambah 10 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 1. 7, 8, 10, 5, 4, 2, 3, 1. Settle. Okay.
Pura yang atas ni pula, macam mana kita nak buat yang atas ni? Kita tengok dia tujuh data dia kan, tujuh orang yang simpan selama satu jam. Jadi dia buat macam ni, tujuh kali satu tambah yang ni pula lapan kali dua jam, selama lapan orang menyimpan dua jam, lapan kali dua. Dia macam tu. Seterusnya 10 kali 3 tambah 5 kali 4 tambah 4 kali 5. Dah panjang lagi tepi. 4 kali 5 dah sampai sini ya kan? 2 tambah 2 kali dengan 6 tambah 3 kali 7. Last kali yang sini 1 kali dengan 8. Okey, jadi cuba selesaikan yang bawah ni, kita dapat 40. Jadi kan kita dah tambahkan 40 kan. Okey, yang atas ni pula macam mana kita nak buat? 7 kali 1 7. Jadi 16. 30. 5 kali 4 20. Tambah 20 tambah 12 tambah 7 kali 3 21. 1 kali 8 8. Jadi berapa min dia? 7 tambah 16 tambah 30 tambah 20 tambah 12 tambah 21 tambah 8 100. Ini sekejap, 7 tambah 16 tambah 30 tambah 20 tambah 20 tambah 12 tambah 21 tambah 8 134 per dengan 40. Okey, bahagi dengan 40 kita akan dapat jawapan dia adalah 3.34 jam. Itu maksudnya. Kenapa jam? Sebab ni kan kiraan jam. Kita kiraan jam. Jadi purata berapa jam dia orang disimpan kebanyakan dia. Selama 3, puratanya dalam 3 jam lah seorang simpan kat sana. Sebab kita memperuntukkan selama 134 jam. Lama ni. Okey. Jadi itu cara dia nak buat carikan min. Ingat ya, ini teknik dia. Nanti kalau ada soalan, bentuk dia macam ni. Nak cari min. Yang bawah tambah semua, yang atas kalikan dia, lepas tu tambah. Yang tambahkan semua ni, tambah yang kekerapan dia. Okey, tambah yang kekerapan. Jangan tambah yang ni pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni. Ni kekerapan dia ni. Nilai kekerapan dia ni. Bukan tambah yang mengikut nilai jam ni. Okey. Soalan yang terakhir, yang terakhirlah. Okey. Sekiranya bayaran dikenakan RM1 untuk 1 jam pada pertama. Okey. Lepas tu 50 sen untuk jam berikutnya. Berapakah kutipan yang diperolehi pada hari itu? Sejam pertama RM1. Jadi berapa orang hari tu yang ni kita tengok sini jap eh. Sini 7, kita contoh balik 7. 8 10 5 4 2 3 1. Okey. Di sini dia tunjukkan di mana kalau menggunakan selama 1 jam, pertama adalah RM1. Jam yang seterusnya adalah 50 sen. Kalau dia guna jam yang kedua, 50 sen. Jam yang ketiga, 50 sen. Jadi sekarang
yang menggunakan 1 jam. Siapa yang menggunakan 1 jam? Semua orang menggunakan 1 jam. Kenapa? Tengok yang ni, 7 orang menggunakan 1 jam, 8 orang menggunakan 2 jam, 10 orang gunakan 3 jam, 5 orang gunakan 4 jam. Maksudnya 7 orang yang betul-betul 1 jam, yang lain semua melebihi 1 jam. Maksudnya 40 orang tu semua menggunakan 1 jam paling kurang. Maksudnya 40 orang tu dah menggunakan 1 jam paling kurang. Hanya 7 orang yang betul-betul guna 1 jam. Yang selebihnya 33 orang guna lebih daripada 1 jam. Jadi 40 orang yang pertama ni, kita buatlah macam ni. 40 kali dengan RM seringgit. Okey, yang ni kita dapatlah RM40. Baru dapat yang 1 jam. Yang menggunakan lebih daripada 1 jam macam mana? Yang ni 1 jam. Okey, yang menggunakan 1 jam. Yang menggunakan 2 jam macam mana 2 jam? Yang menggunakan 2 jam. Okey, yang menggunakan 2 jam. Okey, kita dah kira kan 1 jam yang pertama kan. Jam yang kedua maksudnya pertambahan 1 jam lagi 50 sen lah. Yang menggunakan betul-betul 2 jam adalah 8 orang. Jadi 8 kali dengan 50 sen. Kita akan dapat sini. Kita akan dapat RM4. Lepas tu yang menggunakan 3 jam pula berapa orang? Yang menggunakan 3 jam 10 orang. Okey, 10 orang. Okey, kita tengok 10 orang. Okey, 10 orang. Tapi dia menggunakan 3 jam, maksudnya yang dia menggunakan yang 3 jam ni maksudnya dia dah guna 1 jam. 1 jam ni dah. Kita dah kirakan untuk 1 jam. Sebab 1 jam kita dah kirakan dalam ni dah semua. Yang atas 1 jam. Yang ni jam yang kedua kita kira. Yang ni 3 jam kan? Yang 1 jam kita dah kira. Yang jam yang kedua, jam yang ketiga belum lagi. Jam kedua, jam ketiga. Jadi 2 kalilah. Kali 0.5. Okey. Faham ke maksud di sini? Sini maksudnya, kan dia 3 jam kan dia penggunaan dia kan. Jam yang pertama kita dah kirakan dah termasuk dalam 40 orang ni. Jadi dia guna 3 jam, ada 2 jam lagi lebih. 2 jam lagi lebih iaitu 2 kali dengan 5. 0.5 sebab 1 jam 0.5 sen. Jam yang kedua 0.5. Jam yang ketiga 0.5. Jadi kali dengan 10 orang. Maksudnya 10 orang ni kita kena kalikan penggunaan jam yang kedua, jam yang ketiga. Boleh nampak konsep dia kat situ. Jadi yang ni kita akan dapat dalam RM10. Okey. Yang penggunaan 4 jam pula. Kita tengok, kita kira satu persatu. Yang gunakan 4 jam, yang ni. Ada 5 orang. Okey, ada 5 orang. Ada 5 orang. Okey, dalam 5 orang tu kita dah kirakan dah jam yang pertama. Ada lebih lagi 3 jam. Ada lebih lagi 3 jam kan? Sebab kita dah kirakan dah yang jam pertama dekat sini. Ada lebih lagi 3 jam. 3 jam kali dengan 0.5. Nampak kat situ? Jadi 0.5 kali, kali 3 lepas tu kali dengan 5. Dia macam ni. Okey, kalau kita guna kalkulator. Kalkulator sini. Okey, kita tengok cikgu tunjuk. 3 kali 0.5. Dah dapat bentuk macam tu. 1.5 kali dengan 5 lagi. Ni, maksudnya kurungan kali dengan 5 lagi. Jadi jawapan dia adalah 7.5. Okey, 7.5. RM7.50. Okey, RM7.50. Okey, jam yang kelima. 5 jam. Siapa yang menggunakan 5 jam? Selam yang menggunakan 5 jam ada 4 orang. Ada 4 orang. Jadi
jam yang pertama kita dah kira. Jadi tolak 1 jam, tinggal lagi 4 jam. Yang 4 jam ni kali dengan 0.5. Nampak konsep dia kat situ. Jadi yang ni kita akan dapat dalam RM8. Okey, yang 6 jam pula. 6 jam. Okey. Berapa orang yang guna 6 jam? Dua orang sahaja. Okey. 6 jam kita dah kirakan dah 1 jam pertama. Lagi 5 jam kita tak kira lagi. Okey, lagi 5 jam kita tak kira lagi. Buat macam tu. Jadi kita akan dapat yang ni dalam RM5. Okey, 7 jam pula. Okey, 7 jam ada 3 orang guna. Ada 3 orang. Okey. Jam yang pertama kita dah kira, lagi 6 jam kita tak kira lagi. 6 jam tu kali dengan 0.5 kali dengan 3 orang tu. Jadi dapat berapa? Ini kita akan dapat RM9. Okey, 8 jam yang terakhir. 8 jam yang terakhir. Okey, 8 jam. Berapa orang guna? Satu orang sahaja. Okey, 8 tu kita dah kirakan dah jam yang pertama sebab 40 orang sekali. Lagi 7 jam lagi kita tak kira. 7 kali 0.5. Okey. Kita akan dapat yang tu RM3.5. Jadi tambahlah semua. Jadi jumlah keseluruhan sama dengan 40 tambah 4 tambah 10 tambah 7.5 tambah 8 tambah 5 tambah 9 tambah 3.5. Berapa semua tu? Kita kira dulu ya. 40 tambah 4 tambah 10 tambah 7.5 tambah 8 tambah 5 tambah 9 tambah 3.5. Kita akan dapat RM87. Boleh nampak? Ini soalan dia aras kebat, aras yang tinggi. Jadi kamu kena faham betul-betul bentuk soalan. Jadi dia kata penggunaan 1 jam pertama adalah RM40. Jadi semua orang dah guna 1 jam yang pertama, RM40. Jadi yang gunakan lebih daripada 1 jam, iaitu yang jam yang kedua, ada 8 orang. Jadi kali dengan 0.5. Yang menggunakan 3 jam ada 10 orang. Jadi kita tolaklah 3 jam ni 1 jam. Jadi 2 jam lagi perlu dikira. 2 jam tu kali dengan 0.5. Sama juga dengan ni. 3 jam tu tadi. Okey, sebab jam pertama dah diguna. Lagi 3 jam sebab ni 4 jam, 5 jam. Jadi yang lebih ada 4 jam lagi. Yang jam pertama kita dah kira dah sekali semua. Okey. Jadi kita tambah keseluruhan dapatlah RM87. Okey, yang last. Daripada gambar rajah histogram tadi, okey, dia suruh bina lukiskan poligon kekerapan. Ingat balik poligon kekerapan tadi yang slide ni. Ha ni. Kita kena bina garis macam ni. Kita duduk tengah-tengah, ambil titik tengah-tengah dia, sambung semua. Jadi kita buatlah titik tengah-tengah dia. Kita buat titik tengah dia, titik tengah, titik tengah, titik tengah, titik tengah, titik tengah, 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 tengah. Lepas tu kita sambung, settle. Dia suruh lukis atas histogram ni je. Jadi settle lah, itulah jawapan dia. Okey. Jadi
gambar raja ni kamu lukis je. Gambar garis ni lukis atas histogram tu je eh. Tak perlu lukis 2-3 kali histogram ni. Yang ni pun kamu tak perlu lukis lagilah. Dah lukis kali pertama saja nota kamu ni. Kamu lukis yang ni sahaja. Maksud pengiraan ni, pengiraan yang bawah ni, hitung min ni, min dia macam mana pengiraan dia. Gambar raja tak perlu lagilah kamu dah lukis. Yang ni pun gambar raja tak perlu. Pengiraan sahaja. Sekali dengan soalan dia, jangan tiba-tiba mengira sahaja terus. Okey, lepas tu dengan soalan, soalan saja. Lepas tu conteng atas gambar raja pertama kamu tadi macam ni. Okey, kena guna pembaris untuk poligon kekerapan. Okey, sampai situ saja untuk topik pengendalian data. Salam.